Terima kasih, Saudara Ali. Bahwa dalam peristiwa penembakan yang dilakukan Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah Saudara Ahli melihat penembakan dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar setelah penjelasan Saudara Ahli yang sebelumnya? Khusus untuk peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Eliezer terhadap almarhum Joshua, apakah menurut Saudara Ahli penembakan itu dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan etis yang besar yang tadi Saudara Ahli sudah jelaskan bahwa dia berdasarkan perintah? Jadi dalam etika itu memang selalu dibedakan antara yang normatif dan kebersalahan seseorang. Yang dalam agama, di agama Katolik, kebersalahan itu disebut berdosa, ya, orang berdosa. Tapi dalam etika saya tidak pakai istilah itu. Dalam etika saya pakai istilah bersalah secara etis. Boleh dituduh kamu secara etis adalah buruk. Kita dalam bahasa biasa mempunyai istilah itu orang jahat misalnya. Jahat itu berarti etis buruk. Nah, orang yang dalam situasi relasi kekuasaan tadi melakukan sesuatu yang sebetulnya secara objektif menurut etika normatif jelas tidak boleh dilakukan, belum tentu bisa disebut jahat. Karena dia tidak melakukannya karena sebetulnya mengabaikan norma moral, tapi tidak tahu mana yang ditaati. Penilaian moralnya itu dalam suara hati keliru. Dalam etika, faham suara hati yang keliru banyak dibicarakan. Di situ dikatakan orang wajib untuk membentuk suara hati, jadi supaya perasaan moral sesuai dengan norma-norma objektif. Tetapi orang yang sesudah melakukan sesuatu sadar, wah keliru itu, tidak berarti bahwa sebelumnya dia orang jahat. Jadi dari sudut kebersalahan pribadi itu amat sangat relevan. Yang dinilai pada orang adalah secara etis tanggung jawab etis di dalam kasus itu. Jadi sejauh mana dia bertanggung jawab. Tanggung jawab seperti tadi saya katakan, makin dia bingung, makin dia mungkin merasa antara dua kewajiban, jangan melakukan ini, tetapi taatilah. Kebingungan itu mengurangi kejelasan suara hati, dia bisa keliru tanpa mau, tanpa boleh disebut jahat atau itu. Terima kasih untuk penjelasan Saudara Ali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!